Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa, terutama para ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dan nikmat Allah kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih wanita muslimah dari kitab Fikhu al-Mar'atil Muslimah karya Syekh Muhammad bin Sayyid Al-Khawli. Mudah-mudahan dengan kita aktif mengikuti kajian-kajian Islam, kajian-kajian fikih, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman agama yang benar, sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari sebagai seorang muslim dengan cara yang benar dan tepat sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada episode yang lalu kita sudah membahas tentang awal dan mukaddimah kitab Thaharah, yaitu pembahasan tentang masalah bersuci. Di awal sudah kita jelaskan bahwa Islam adalah agama yang sangat memberikan perhatian, sangat besar perhatiannya terhadap masalah kebersihan dan kesucian, dan Islam adalah merupakan agama kebersihan dan agama kesucian. Karena itu banyak sekali ayat dan hadis yang menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa at-tahuru syatrul iman, bersuci itu adalah merupakan separuh dari keimanan. Dan kita juga sudah jelaskan di awal bahwa bersuci dalam Islam itu bisa dengan air, bisa dengan tanah. Dan sudah dijelaskan juga pada episode yang lalu bahwa air itu ada 4 macam. Ada air yang mutlak, itulah yang bisa dipakai untuk bersuci, untuk mandi, berwudu dan lain sebagainya. Dan ada namanya air musta'mal, dan itu juga termasuk adalah air yang suci dan mensucikan menurut pendapat yang kuat. Wallahu a'lam. Dan juga yang ketiga adalah air yang bercampur dengan benda suci. Air yang bercampur dengan benda suci, kalau dia berubah salah satu sifatnya, maka dia statusnya hanya suci saja tapi tidak bisa mensucikan. Dan yang keempat adalah air yang bercampur dengan najis. Air yang bercampur dengan najis, kalau dia sedikit, maka ulama sepakat itu adalah najis. Kalau dia bercampur dengan najis bercampur dengan air yang jumlahnya banyak dan tidak berubah, maka ulama sepakat itu juga adalah tidak najis. Dan ada khilaf para ulama ketika air itu sedikit, ya misalnya segayung, seember, kemudian kemasukan atau kejatuhan najis dan air tidak berubah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah najis karena airnya sedikit walaupun tidak berubah, dan ada yang mengatakan itu tidak najis karena tidak berubah, patokannya adalah berubah atau tidak. Dan inilah pendapat yang kuat, wallahu alam. Kemudian kita hari ini membahas tentang beberapa hal, diantaranya adalah terkait dengan benda-benda najis. Ketika kita sudah mengetahui apa saja benda-benda najis itu, maka kita bisa menjaga diri kita, jangan sampai kita beribadah dalam keadaan terkena najis, membawa najis,
Dan juga ketika kita bersuci dengan air, jangan sampai kita bersuci dengan air yang sudah kotor karena terkena najis. Taib, Syekh memulai pembahasan tentang najis itu menyebutkan benda najis yang pertama itu adalah bangkai. Ya, semua bangkai itu adalah hewan-hewan, baik yang pertama adalah hewan yang tidak halal dimakan, mati dia, maka bangkainya itu adalah najis. Kemudian hewan yang halal dimakan, dia mati, namun mati tanpa disembelih terlebih dahulu, itu juga adalah najis. Kemudian bangkai itu dikecualikan dari hukumnya dia adalah najis tiga hal. Ya, yang pertama adalah dua bangkai, yaitu al-jarat was-samak, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan. Walaupun dia mati tanpa disembelih, statusnya adalah bangkai, namun dia tidak dianggap najis. Dia dianggap adalah hewan yang suci, ya, dan tidak najis, dan karena dia suci maka dia halal untuk dimakan. Kemudian yang dikecualikan juga dari bangkai adalah bangkai hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir, ya, darahnya sangat sedikit. Seperti apa? Seperti semut, ya, seperti cicak, seperti kecoa dan lain sebagainya. Itu adalah hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir, maka bangkainya itu tidak najis. Kemudian yang dikecualikan yang ketiga adalah tanduk hewan, kemudian kuku hewan, bulu hewan yang mati tanpa disembelih, atau bulu dari hewan bangkai itu sendiri, maka itu juga tidak termasuk najis. Yang ketiga, air kita terkena hewan benda-benda tersebut, maka tidak dianggap air tersebut terkena najis. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa bangkai itu adalah najis, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 145. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, yaitu Al-Quran, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan semua itu adalah kotor atau najis. Jadi dari ayat ini kita memahami ada disebutkan setidaknya tiga hal yang najis. Yang pertama adalah maitah, bangkai. Yang kedua adalah darah, ya, darah mengalir, darah banyak. Kemudian yang ketiga adalah daging babi. Jadi tiga hal itu disebutkan oleh Syekh merupakan benda-benda najis. Selanjutnya adalah benda najis selanjutnya, yaitu muntah, air seni, dan kotoran manusia. Ya, muntah, air seni, dan kotoran manusia, baik dia muslim maupun non-muslim, maka kotorannya, ya, itu adalah najis. Air seninya dan kotorannya adalah najis. Di antara dalilnya yang menunjukkan bahwa itu adalah najis, bahwa suatu hari ada seorang badui yang masuk ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke masjid Rasulullah, tiba-tiba orang tersebut buang air kecil. Buang air kecil di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu masjid Rasulullah belum seperti sekarang. Saat itu lantainya masih terbuat dari tanah atau pasir. Jadi ketika
orang Badui tersebut buang air kecil, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menahan sahabat untuk jangan sampai memarahinya sampai orang tersebut selesai buang airnya. Dan sesudah selesai, Rasulullah meminta sahabat untuk mengambilkan seember air dan disiramkan ke bekas kencing buang air orang tersebut, orang Badui tersebut. Dan yang dilakukan itu adalah merupakan cara untuk mensucikan tanah tempat terkena najis, yaitu seperti air seni manusia. Dan air seni bayi, kotoran bayi itu juga adalah najis. Namun untuk bayi laki-laki yang belum makan, ya, makan kecuali ASI ibunya, maka dianggap air seninya itu, bayi yang di bawah usia 2 tahun yang hanya minum ASI ibunya, maka dianggap air seninya itu adalah najis ringan. Sehingga kalau najis ringan, maka berbeda cara untuk mensucikannya, hanya dengan dipercikkan dengan air saja. Benda tempat atau daerah di mana terkena air kencing bayi tersebut. Kemudian najis selanjutnya adalah wadi. Wadi adalah cairan berwarna putih dan kental, biasanya adalah keluar bersamaan dengan air kencing manusia, dan biasanya itu adalah karena orang tersebut keletihan atau kecapean. Kemudian selanjutnya yang merupakan najis adalah madhi. Madhi adalah mirip dengan wadi dan mirip dengan mani, yaitu cairan putih yang keluar dari kemaluan saat bergejolak syahwat seseorang. Ya, saat seorang bergejolak syahwatnya kepada lawan jenisnya, maka ada cairan keluar putih dan dia lengket, dan itu disebut dengan madhi, dan hukumnya juga adalah najis sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Ali radhiyallahu anhu memerintahkan kepada seorang sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum madhi tersebut, dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddo waqsil zakaraka, maka berwudulah kamu dan basuhlah kemaluanmu. Itu menunjukkan bahwa ketika madhi keluar ya dari kemaluan seseorang, maka batal wudunya, dia wajib untuk berwudu dan dia tidak wajib untuk mandi. Ini diantara yang membedakan antara madhi dan mani. Jadi madhi itu najis dan dia tidak mewajibkan mandi, dia hanya membatalkan wudu dan harus dibersihkan dan dibasuh tempat keluarnya madhi tersebut, dan apa-apa yang terkena madhi tersebut, baik kain maupun benda yang lain. Tapi Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana dahulu, pembahasan ini masih akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para akhwat wa ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya benda-benda najis yang disebutkan oleh Syekh adalah
air kencing dan kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, maka kotorannya, air kencingnya itu adalah najis. Sementara air kencing hewan dan kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya seperti ayam, sapi, kambing, unta, maka itu hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya, maka kotorannya, air seninya itu adalah tidak najis. Ya, tidak najis. Karena itu ketika pakaian kita atau badan kita terkena benda yang tidak najis tersebut, maka tidak masalah kita sholat dengannya. Adapun yang hewan tidak halal dimakan dagingnya, maka kotorannya, air seninya adalah najis, maka harus disucikan dan dibersihkan. Dalilnya adalah yang menunjukkan bahwa daging kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, kotorannya, air seninya itu adalah tidak najis, yaitu hadis tentang satu kaum yang disebut dengan suku Urainah, di mana mereka datang ke Madinah. Saat itu mereka sedang mengidap penyakit. Mereka datang ke Madinah dan menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan tentang penyakit mereka itu, dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka minum susu unta dan air kencingnya. Mereka disuruh untuk minum air susu unta dan air kencingnya, dan dengan demikian diharapkan sembuh, dan akhirnya mereka pun sembuh dengan izin Allah, alhamdulillah. Jadi syahidnya atau yang hadis tersebut yang menunjukkan bahwa air kencing itu tidak najis adalah di mana tidak ada disuruh untuk membersihkan bekas yang kena air kencing tersebut. Kalau air kencing itu adalah najis, maka kita tentu harus disuruh untuk membersihkannya, disuruh untuk kumur-kumur, disuruh untuk basuh mulut kita dan seterusnya, kalau itu adalah dianggap najis. Tapi karena Rasulullah tidak ada memerintahkan itu, dan kalau tidak ada diperintahkan, itu menunjukkan bahwa itu adalah suci dan bukan najis. Selanjutnya, termasuk benda najis juga dikatakan oleh Syekh adalah jallalah, yaitu hewan yang hidupnya kerjanya makan kotoran saja. Ya, makan kotoran hewan saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum susu dari hewan pemakan kotoran. Ketika dilarang makan susunya, maka ulama menyimpulkan itu adalah menunjukkan susunya itu najis dan hewan tersebut adalah najis. Selanjutnya yang juga merupakan najis adalah anjing. Anjing adalah merupakan hewan najis karena disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahuru inaya hadikum idza walagha fihi al-kalbu ayaksilahu sab'a marat ulahun nabit turab." Sucinya bejana kalian yang dijilat oleh anjing, yaitu dengan dibasuh sebanyak 7 kali dan diawali dengan tanah, atau salah satunya dengan tanah. Jadi ulama menyimpulkan kalau air liurnya saja diperintahkan untuk membasuh, mensucikan tempat yang terkena air liurnya, ya, karena dijilat oleh anjing, bagaimana dengan bagian badan anjing yang lebih kotor dan lebih hina dari air liur tersebut. Itu menunjukkan bahwa anjing itu adalah najis. Kemudian terkait dengan najis juga
Di sini Syekh membahas tentang ar-rutubah indan nisa, yaitu kelembapan pada kemaluan wanita. Maka Syekh menyebutkan pendapat dari Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan bahwa kelembapan pada kemaluan wanita berupa cairan putih seperti madi atau keringat, maka hukumnya menurut para ulama itu memang ada khilaf. Ada perselisihan para ulama apakah dia najis atau suci, bukan najis. Dan pendapat yang lebih kuat menurut Imam Nawawi itu adalah suci dan tidak najis. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang menunjukkan bahwa itu adalah najis. Tidak ada dalil yang menunjukkan kelembapan pada kemaluan wanita itu adalah najis. Kemudian yang kedua terkait dengan wanita juga adalah cairan yang keluar dari kemaluan wanita. Cairan yang keluar dari kemaluan wanita, maka di situ juga ada khilaf, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan bahwa ada riwayat yang menyebutkan sebagian yang keluar dari kemaluan dan dubur itu tidak membatalkan wudhu seperti darah istihadhah. Dan disebutkan dalam kitab Sahih bahwa salah seorang istri Nabi beriktikaf selama beliau mengalami istihadhah dengan sebuah baskom diletakkan di bawahnya ketika ia mengerjakan sholat. Ya, dan dalil-dalil yang ada itu disimpulkan bahwa cairan-cairan itu tidak membatalkan wudhu karena tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang hal itu. Ya, jadi yang keluar itu tidak membatalkan wudhu. Namun apakah itu najis atau tidak? Maka disebutkan oleh Syekh bahwa cairan-cairan ini bukan berasal dari saluran air seni yang najis. Karena itu dianggap dia bukan najis. Kemudian yang ketiga, yang juga terkait dengan kaum wanita adalah pakaian wanita yang biasa terseret, ya, pakaian wanita yang terseret saat berjalan. Karena pakaian wanita itu, ya, dalam Islam itu adalah harus menutupi seluruh tubuhnya, ya, dimana pada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa apa-apa yang di bawah, ya, apa-apa, kain apa saja yang sampai ke bawah mata kaki, maka itu adalah tempatnya di neraka. Ya. Maka ditanya oleh salah seorang ummul mukminin, yaitu Ummu Salamah, bagaimana dengan perempuan, ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perempuan dari mata kaki itu ditambah satu jengkal, ya, ditambah satu jengkal. Maka dijawab oleh Ummu Salamah, kalau cuma satu jengkal dari mata kaki, kalau perempuan itu melangkah, mengangkat kakinya, melangkah, berjalan, maka akan nampak betisnya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, kalau begitu ditambahi satu hasta lagi dan tidak lebih dari situ. Itu menunjukkan bahwa pakaian perempuan itu panjang dan menutupi semua tubuhnya dan bisa saja sampai terseret-seret, ya, pakaiannya, bajunya sampai diseret-seret. Dan kalau diseret-seret tentu itu bisa membuat kotor dan bisa terkena najis, ya, bisa terkena najis. Lantas bagaimana
pakaian wanita yang terkena najis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagian belakang pakaian wanita dibersihkan oleh tempat setelahnya yang bersih. Ya, jadi maksudnya adalah ketika ada pakaian wanita yang panjang itu yang menjulur sampai ke tanah dan diseret dan di tanah itu mungkin mengenai najis, maka pakaian itu dengan sendirinya bisa suci, tidak perlu dibasuh, dicuci, dia dengan sendirinya dia menjadi suci pakaian yang terkena najis tersebut karena sudah ya, karena sudah terseret dengan tanah yang suci. Karena sudah otomatis terkena tanah yang suci dan otomatis dia menjadi suci. Dan ulama menjelaskan bahwa sucinya pakaian yang kena najis itu adalah dengan catatan jika najis itu adalah kering. Syaratnya najis itu kering dan hanya mungkin terkena sedikit. Sementara kalau najis itu banyak dan bahkan najis itu menempel dan terlihat dia najisnya, maka tidak cukup pakaian tersebut menjadi suci hanya sebatas diseret dan mengenai tanah yang suci. Sementara masih ada terlihat najisnya di situ, maka yang demikian itu harus dihilangkan najisnya, dihilangkan kotorannya dengan dibersihkan, dengan dicuci dengan air. Kemudian Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan selanjutnya adalah tentang cara membersihkan najis. Ya. Jadi kita dari awal sudah menjelaskan bahwa bersuci dalam Islam itu adalah mencakup dua hal. Raf'ul hadas wa izalatun najas. Mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan menghilangkan najis. Kita sudah membahas barusan tentang najis, apa saja benda-benda najis, dan sekarang bagaimana kalau terkena najis, bagaimana cara membersihkan tempat yang terkena najis. Inilah pembahasan kita, jangan kemana-mana dahulu, akan kita lanjutkan sudah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas tentang cara membersihkan najis. Ya. Jadi dalam Islam kita dituntut untuk membersihkan najis, menghilangkan najis dari diri kita, dari tempat kita, dari rumah kita, dan dari tempat-tempat yang kita perlukan sehingga najis itu hilang dan menjadi tempat yang bersih. Di antara yang biasa terkena najis itu adalah badan dan pakaian. Badan dan pakaian, bagaimana menghilangkan najisnya? Kalau najisnya itu tidak terlihat, maka cukup disiram sekali siram. Ya, misalnya terkena air kencing kucing misalnya, itu adalah najis dan dia hanya mengalir saja, maka cukup dibasuh sekali itu sudah hilang, selama memang tidak ada lagi di situ terlihat air kencing kucing tersebut. Namun kalau ada terlihat di situ, bahkan lengket di situ dan terlihat najisnya, maka itu harus dibasuh dan dihilangkan dulu najisnya,
kemudian dibasuh dengan air yang suci. Kemudian membersihkan tanah. Kalau tadi membersihkan pakaian, membersihkan badan, maka harus dihilangkan najisnya. Menghilangkan bisa dengan mengkorek-koreknya, ya, bisa dengan mengeruknya, bisa dengan membasuhnya. Intinya kalau sudah hilang najisnya dan dibasuh dengan air, maka sucilah pakaian atau badan kita tersebut. Selanjutnya adalah membersihkan tanah. Ketika ada satu tempat di tanah yang terkena najis, ya, bagaimana menghilangkannya? Menghilangkannya kalau dia misalnya seperti air kencing. Kalau air kencing, maka tempat yang terkena air kencing itu adalah najis. Kalau airnya tergenang, maka itu adalah najis yang harus dihilangkan. Tapi kalau dia meresap dan tempatnya itu yang terkena air kencing itu adalah berarti terkena najis, maka tidak boleh di situ dipakai untuk sholat. Karena kalau kita sholat harus berada di tempat yang suci. Bagaimana supaya tempat itu menjadi suci, tidak najis, maka harus disiram dengan air sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang badui kencing di masjid. Ya, di mana hadis tersebut adalah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan, biarkanlah orang tersebut menyelesaikan hajatnya sampai selesai, kemudian tuangkanlah seember air pada tanah, di atas tanah tempat atau bekas ia buang air di situ. Ya. Jadi itulah cara yang dilakukan Rasulullah supaya tempat itu kembali menjadi suci. Karena namanya masjid, ya, orang badui itu kencing di masjid. Masjid tidak mungkin dibiarkan najis, tidak mungkin dibiarkan kotor. Maka Rasulullah memerintahkan mencucikannya dengan menyiramkannya dengan seember air bersih, air suci. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara mensucikan keju dan makanan yang membeku. Ya, makanan yang membeku bukan makanan atau minuman yang cair. Makanan, minuman yang membeku, bagaimana cara mensucikan jika terkena najis? Maka caranya adalah dengan membuang najisnya dan membuang makanan daerah dari makanan yang terkena benda najis tersebut. Misalnya makanan yang membeku tadi itu, atau minuman atau keju itu adalah ada di piring, maka mana bagian yang terkena benda najis itulah yang diambil dan dibuang, dan yang tidak terkena najis maka itu adalah suci dan bisa dimakan atau diminum. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu saat beliau ditanya tentang tikus yang jatuh di atas keju, maka Rasulullah mengatakan, alquha wa ma haulaha fatrahuhu wa kulu samnakum. Buanglah bagian keju yang terkena najis dan bagian-bagian yang ada di sekitarnya, lalu makanlah sisa keju kalian tersebut. Itu kalau dia bendanya padat atau membeku. Sementara jika dia cair, ya, bubur misalnya, atau minuman cair, madu misalnya, kalau terkena najis, ya, misalnya di piring, kita taruh bubur di piring, kemudian jatuh di situ bangkai, maka itu semuanya harus dibuang.
ya, tidak hanya yang ada di sekitar najis itu saja, namun semua dalam satu piring itu dibuang karena itu sudah menjadi makanan yang najis, ya, sudah bercampur dengan najis, maka semuanya dibuang, tidak bisa dimakan sama sekali. Kemudian membersihkan kulit bangkai. Jadi bangkai misalnya sapi mati atau kambing mati tanpa disembelih, mungkin karena sakit atau ada nggak tahu punya siapa, ya mati dia tanpa disembelih, kelaparan atau mati karena tercekik, maka itu adalah bangkai dan bangkai adalah najis. Namun kalau kita mau manfaatkan kulitnya, bisa untuk menjadi wadah sesuatu, bejana air misalnya, maka itu bisa dimanfaatkan dan dia tidak najis, yaitu dengan cara menyamak kulit tersebut, ya, dikuliti hewan itu, kemudian dibersihkan dan dihilangkan cairan-cairannya, dihilangkan lendir-lendirnya, dan dicampur dengan bahan-bahan yang membuat kulit tersebut bisa kuat. Maka dengan demikian, maka kulit tersebut selesai disamak dan dia statusnya menjadi suci. Bisa dipakai, bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan tempat duduk, bejana air, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah membersihkan kaca dan sejenisnya, semacam pedang, kuku, tulang, pisau, dan seterusnya. Maka bagaimana cara membersihkannya dari najis? Membersihkannya adalah dengan menghilangkan najis yang lengket di benda-benda tersebut, ya, dengan dihilangkan walaupun tanpa dibasuh dengan air. Kalau sudah hilang maka itu cukup, ya, cukup dan dianggap suci dan tidak najis dan bisa dibawa untuk sholat. Sebagaimana hal tersebut pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membersihkan sendal alas kaki yang terkena najis. Namanya alas kaki biasa dipakai untuk berjalan dan di jalan mungkin ada kotoran-kotoran hewan, ya, yang tidak halal dimakan dagingnya, maka kotoran itu adalah najis. Jika terkena sendal, ya, terkena sendal, bagaimana caranya supaya sendal itu suci, bisa dipakai untuk sholat dan seterusnya, maka adalah sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza watiya ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahur." Kalau sendal seseorang dari kalian itu terkena najis, maka tanah adalah menjadi media yang mensucikannya. Jadi tidak perlu dibawa ke air untuk dibasuh dan dibersihkan, cukup dengan digosok-gosokkan, ya, cukup dengan digosok-gosokkan dengan tanah dan hilang najisnya, maka sendal tersebut kembali menjadi suci, ya. Jadi tidak perlu dibasuh dengan air karena tanah itu juga bisa dipakai untuk bersuci. Bapak Ibu pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan tentang bersuci dari najis. Kemudian Syekh membahas tentang etika qadha hajat, ya. Jadi manusia tentu dia diantara hal yang biasa dia lakukan adalah qadha hajat, membuang kotoran, baik air seni maupun kotoran, ya, kotoran. Jadi tentu kita diajarkan bagaimana cara yang benar untuk bersuci dari kotoran yang kita keluarkan itu, karena sedikit banyaknya badan kita
pasti akan ada terkena. Maka kita diajarkan ketika kita sudah selesai qada hajat, maka kita dianjurkan dan diwajibkan untuk beristinja. Ya. Beristinja yaitu bersuci dari kotoran atau air kencing yang kita keluarkan dengan kita basuh kemaluan tempat keluarnya air kencing itu, dan juga dubur kita yang tempat keluar kotoran kita bersihkan. Kalau masih ada najisnya, kita basuh dengan air. Itu adalah istinja. Kalau tidak ada air, bisa karena air tidak ada atau tidak bisa memakai air, airnya ada, maka bisa dilakukan dengan istijmar, yaitu bersuci dari qada hajat dengan benda-benda yang kesat, benda-benda suci yang kesat, bisa menghilangkan najis yang mungkin masih ada terkena atau sisa di tempat keluarnya kotoran tersebut, baik di dubur maupun di kubul kemaluan kita. Jadi di lap bisa dengan kain, bisa dengan tisu yang suci tentunya, atau bisa dengan hajar, dengan batu, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika tidak ada air. Ketika ada air, maka menggunakan air lebih utama. Ketika ada air dan semacam batu atau kain atau misalnya tisu, maka menggabungkannya juga bagus. Namun kalau tidak bisa, yang bagus juga adalah minimal dengan air. Tapi Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pembahasan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita, memudahkan urusan kita, senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan mengamalkannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.